Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana wa ujaba bi ibadah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Alhamdulillah minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Khususan ma'alif al-jalan kitab Syekh Nawawi Tantan Yusuf Zainuddin Al-Khalibani wa Jamil Masyarif Allah wa'afir lahu Fa'adallahu alayna wa ayatu ma'ajimatum barakatihim maqrakatihim fitrahim al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Niat abdi ngaji. Niatna seperti ulama salafus salihin. Hadirin para jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah sebelum acara dimulai, beberapa kejutan pada jemaatku sekarang. Pertama, menyambut bulan Rajab, kita kemarin merayakan khataman. Alhamdulillah malam ini sudah khatam. Kemungkinan ditambah hari karena bulan Rajabnya tanggal 1 Rebo apa ya? 1 Rebo. Dan malam ini pun khataman doa akhir insyaallah muamat. Terus atensi pertama untuk milad from Dr. Habib Abdullah Baharun, Rektor Universitas Al-Aqob. Yang kedua untuk Siti Fatimah Zahra yang milad pada hari ini, binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, barusan ada kabar Ki Haji Daman Huri bin Yajinda. Yajinda di nanti di tempuran kesambiran kina lillahi wa inna ilaihi rajiun. Anu tawil tawil itu berarti jangkung ya. Nah, nanti di doa khataman Bu Alma ya di Fatihah. Kemudian selamat datang kepada jamaah jimatu yang baru, Ahilal Kirom, Kak Mahdum, alumni Mama Tabroni, itu ahli tasawuf. Karena beliau santri melangcau arek dituar, santri nangis balik, datang lah ke imah santri. Likuh, ayah lah nama tanggal cau menang terituar. Masuk, kapan cau ama? Kapan nu melak mana? Ama tuar di luar. Nu melak mana? Masya Allah. Kita mama tabrani. Urang kan nu melak batu ke dituar ke udah. Nu banyak kejutan-kejutan pada malam ini. Teristimewa kejutan Nakhinal Kirom sekian tahun yang lalu Kang Haji Yosna. Ya alhamdulillah dibuka kunci simpuring kisahnya seperti Al-Fudel Al-Hadis Ihda Wasalasun. Jadi Fudel itu seorang waliullah. Seorang waliullah. Waliullahnya sakedeng tapi terkenal. Beliau insaf di perjalanan sedang merampok. Sedang merampok. Masya Allah.
Eueuh nu terkenal di Jawa Barat. Para menteri, para jenderal kenal ka ieu. Kang Haji Yos. Saya nu terkenal Kang Haji Yos. Seluruh TNI polisi ngabutuhkeun tapi ayeuna insaf. Alhamdulillah siap aktif di Cimahi. Beliau ditunjuk langsung ku Erick Thohir. Alhamdulillah. Terus keluar masuk Pak Kang Haji ya, supaya keluar masuk Pak Musa Kambangan ke mana. Kalau bicara membunuh orang lain bisa berjam-jam, hitungan detik beliau bisa hilang nyawa orang. Tapi itu bicaranya dulu. Berkata ya amat beliau datang ke sini. Alhamdulillah. Sehingga kamu udah disangka kabar yang bisa kau datang di saudara. Alhamdulillah. Jadi ini pelajaran kedua. Pelajaran kedua. Alhamdulillah. Jadi maksudnya ini pelajaran kedua. Lamun dibanding kedua dengan Kang Haji Eos, atau jauh kemurnian ke bagusana, urang mah ibadah baheula bawa-bawa yang kapan yang kebangun. Iya mah, nukamari leungit kami dosana. Justru malah bagus. Alhamdulillah, diperebutkan ke masjid-masjid kita jadi imam. Jadi walaupun begitu, baheula backgroundnya di pesantren. Jadi diamalkan nah, begitu ka imah, teriamalkan ya bote. Diamalkan, nah, di jero penjara. Kan hebat kan? Emang guru gitu. Masya Allah. Inilah. Dulu sering saya cerita. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min halam ikus tasakin al-wasoya at-is'ah. Halaman 32. Wa min halam ikus tasakin al-wasoya at-is'ah. Wa min halam ikus tasakin al-wasoya at-is'ah. Al-ikhlasu utawi ikhlas. Al-ikhlasu utawi ikhlas. Wa huwa utawi ikhlas ikut tasfiyatul amal, ngabersihakan amal, minal ujbi saking ujud, bihi kalawan amal. Fa innal iltifata, maka kena setemene iltifat noleh culang cilik melirik ilal amal maring amal. Wan nadrok lan tegese ningali bangga, ningalina ningali bangga ilaihi marim amal iku ujubun ujub. Wawalan utawi ujub iku min jumlatil afati, setengah saking jumlah perkara yang menghancurkan diri. Wakila lan menurut kil lamun di Jawa mah aya-aya da kiai teh. Wakila lan jerene kil batu cilik arane kerikil, sing di jero irung arane upil, sing nempel di pipi arane kutil, sing nempel di ban arane pentil. Lah terus kali itu nama. Rada palalau urusanna. Allah. Sing diomek Ustaz Carta nggak ada kentil. Di panganten Pak Jomo beda dari panganten. Wakilnya yang direnekil al ikhlas utawi ikhlas iku dawahun murokobati ngalangkeng akan murokobah, terus diawasi ngedekatkan diri ke Allah. Wanisiyatul khuzuz lan ngelali akan bagian. Ketika ibadah pasti ada keuntungan, geus teu dipikirkeun keuntungan. Kulliha yusbabani khuzuz. Kaza aing mangkono-mangkono. Dawamul muraqabah wa nisyanul khuzuz zakarahu muturakan inza sofa al-Ghazali Imam al-Ghazali. Akhlis wa sa'alla turida bi ta'atin
ila taqarruba min ilahi kazalika ala akhlis ngakikhlas no soko siro akhlis ngakikhlas no soko siro wazalat utawi iki-iki akhlis iku Allah turida yaita orang ngarepakan soko siro bito'atin kalawan to'at bito'atin kalawan to'at illa taqarruba angin ngarepakan ing taqarrub ngadeketkan diri min ilahika saking pangeran siro zal kala zil kala kang anduene ngarekso akhlis ayu akhli kasalan. Sebagian daripada wasiat anu kasalapan ieu kitab teh merupakan kitab fenomenal cara menuju kewalian yang paling mudah adalah dina kitab ieu. Cuma 9 yang kita kejar, maka ketika yang 9 dikejar bisa diraih kewalian itu. 9, cuma 9 daya deh. Ia kita disalahan tilu kitab sahabat mengarangnya asli di India. Sebab lain setik sesenu di dalam Malembari itu orang India. Malabar Fathul Mu'in yang ada kutolibin Malabar India. Kadang kami ketika maca ya ada kutolibin Fathul Mu'in, oh nganggapnya Timur Tengah bagian mana? India. Sebab hampir rata-rata Yaman diutus dakwah ke India lah. Termasuk Kabi Hussein Al-Idrus luar batang itu ke India. Di India ke arah ke Singapura terus ke dia ke arah ke Jakarta jadilah luar batang hampir rata-rata ke India. Oh atuh ku Nabi India atuh barokah kan nabah urang aya di India. Nabi lo Adam kamari diceritakan Adam pamihawa di Jeddah batak hayang uling ka awewe atuh ka Jeddah we itu dah tak lalaki mah jenteng kumis ngabablang segede tai diomong ku pamajikan mah cicing eueuh budaya kebalan kan ngaranna ni Adam Adam tuh terus ngancing lamun Hawa Hawa terbuka jadi ngawak-wak we awewe mah kitu dah tina eta we Adam mah si ancing kitu dah Hawa 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 keluar we awewe entak lamun laki ngomong sekali, awe mau 10 kali. Itu. Ecek kiai di Jawa ketika nyaritakeun Adam, Hawa, sampai nyaritakeun miskin ya gitu. Kenapa sih orang yang tidak punya duit disebut miskin? Ula aneh. Orang yang miskin orang yang paling tenang di dunia. Jadi lamun aya tenang miskin. Hanya arek teu tenang kumaha batur ribut aduh sawah aing kebanjiran padahal mah tenang euy kebanjiran modar sia eta tenang-tenang saja boga sawah teu aduh laut urang kebanjiran di manehna mah tenang euy dan teu boga laut teu boga laut begitu gempa mobil dibawaan ka mana di Karawang tah mobil kebanjiran da simbem 300 juta eta dangdan mobil kakeum kabeh. Ih, lu tuh boga mobil mah. Mantap punang si jelema lu tuh boga tersebut. Miskin sebab tenang. Geuning tenang sakana. Khud min amwalihim tutahhiruhum wa tuzakkihim. Kadituna wa shalli alaihim fa inna shalataka sakanun lahum. Sakanun miskin itu tenang ngan urang lu teu nyaho miskin jadi gelisah. Padahal tenang. Jajal orang numpak kapal temuan naon nyalonong we mah dikariksa-kariksa acan gitu. Nah orang balik deui al ikhlas wasiat
sanggeus ngaberes nyaritakeun tawakal nu kamari raribut di grup, padahal endingna mah keur nyaritakeun ikhlas di handapna ditah maca ikhlas. Tapi alhamdulillah kuring menang ilmu di Ustaz Saim. Oh baca ieu cenah bismillahirrahmanirrahim masyaallah la yasirul khair illallah, baca 3 kali isuk, 3 kali sore, insyaallah moal 40 pamajikan. Allahu akbar. Atuh boro-boro maca eta loba nu nanya ka disin kuring ayeuna eta nu nanya berarti lalaki sadarieun kawe haji abdi sia dibunuh sia dipirah ku sia dibunuh pamajikan. Cukup maca bismillah dina kitab sapina we sarah sapina bismillah 21 kali man qara'a bismillahirrahmanirrahim ihda wa islina marah salimat minalus wa batul fujah. Jalani saur kanjeng Rasul nu maca bismillah 21 kali sami mai sare salima minalus selamat tina kecopetan wa minal batil fujah dan mati mendadak. Bismillah nu buang supaya itu bismillah nu 20 hiji sekali nafas modar dan bismillah rahmatullah bismillah rahmatullah teu bisa dua kali nafas teu bisa hiji-hiji we. Lamun teu bisa acan bismillah napa semua amar sabeting 23 kali. Nah al ikhlas itu naon? Ikhlas itu tasfiyatul amal minal ujub. Ngabersihkeun amal tina ujub. Lamun kamari-kamari ieu urang ketika nyaritakeun ikhlas pasti bertentangan jeung riya. Pasangana jeung riya. Tapi ia mu'alif kita benar-benar bagus ekiuna. Ikhlas teh dipasangkeun jeung ujub. Ari ujub teh naon? Ujub adalah iltifatu ilal amal wa nazru ilal amal ujubun. Ningali amal kesorangan dianggap paling hebat dibandingkan dengan orang lain. Nganggap paling hebat, nganggap paling bagus, itu ujub. Jadi selain ujub berarti ikhlas. Lamun kemari mah ketika berbicara ikhlas maka pasangan riya, henteu ikhlas riya. Ya Allah eta mah geus malum. Kelas TK ieu mah geus kelas, nah kelas jimat ikhlas berlawanan dengan ujub. Sebab penyakit riya ujub nu paling parah di hati. Pernah disampaikan ayah itu kiai pakai udang-udang segede pelek Vespa diundang tahlil, balik tahlil ngaliwatan kebon di leuweung, pas ngaliwatan kebon di leuweung teh aya aki-aki keur ngobrol jeung tetanggalan. Cerita kiai, iya aki-aki di hati ngomongna. Iya kiai, itu kiai deh, iya aki-aki tewaras ngobrol jeung tetanggalan, stres iya aki-aki dianggap stres aki-aki di hatena ngomong. Begitu ngomong di hatena aki-aki langsung ngabalik, siap nu gelo, siap nu stres kenaon pake udang-udang segede kitu nyangka kabatur stres. Geningnya ngomong di hati, masya Allah. Padahal ngomong di hati, itulah ahli Allah. Eta jalmi nu keur ngobrol jeung tetangkalan, kamari urang nyaho setiap tangkalan dibere malaikat nu ngajaga. Setiap tetangkalan dibere malaikat nu ngajaga. Cenah aki aing keur ngobrol jeung malaikat, bahwa seluruh kesempuran para wali pikeun ngabersihkeun hate runtah nu aya dina hate nu kudu dipiceulan. Lamun runtah di imah teh sapoe-sapoe bala, dua poe bala saminggu urang segan untuk mengisi rumah. Naon atuh runtah nu aya di hate? Erna adalah riya. Ieu penyakit hate. Ieu riya penyakit hate. Hayang katingali ku batur nu disinggung ku Amak tadi. Maca ayam ketingali, mere ayam ketingali, riya. Nuka dua, runtah. Ukna adalah ujub. Nganggap diri na paling hebat. Wal ayam nu mere kosai. Ujub.
Kemudian enak adalah nifak. Ia penyakit hati. Kemudian takna adalah takabur. Hakna adalah hasud. Ikan hasud itu penyakit noya di kiai. Penyakit noya di ustad itu hasud. Mualaya di jemaah bungan. Allah mere hasud teh khususon paling gede ke para kiai, ke para ulama, ke para ustad. Ia hasud penyakit. Nanti rakut tiba gara-gara ngaji di luar kuburan mesti dibacok lah. Munah bayi mereh nama meninggal. Puter 40 hari ngaji terus. Ngomong kali dia kan. Tasfiyatul amal. Ngebersihkan amal. Ulah nganggap diri nak paling hebat. Ujung. Sampai wajina hadis bagi katakan. Salah satu muhlikat ayat tilu yang akan menghancurkan kehidupan manusia. Tilu yang akan menghancurkan kehidupan manusia. Iji ijabul mar'i bi nafsi nganggap dirina paling hebat. Ijabul mar'i bi nafsi ujuk ngaranan. Nuka dua suhun muto ngajak medit ke batur are ngaji ulah sora kok ulah medit ngajakan batur nukan tilu wahawa mumut taba selalu nuturkeun hawa nafsu ikan ayana di hate kami teu kudu pake modal tapi hese ngaleungkeun nah sakeusna nyaho ikhlas tasbihatul qulub teu kudu kurang diomong ikhlas mah ngaran-ngaran ikhlas mah teu kudu diomong makana aya dua surat dina Al-Qur'an judulna teu aya di jero eta surat seluruh surat Al-Qur'an anu jumlahna baraha 600 aya 600 surat Al-Qur'an 114 114 surat 112 surat judul ayat di jerona surat Al-Baqarah jerona ayat surat Yasin ayat surat Toha ayat Tabarok ayat tapi dua surat judul nanti ayat mana? Hiji surat Al-Fatihah surat Al-Fatihah di ayat judul judulnya Al-Fatihah di jerona di ayat patahkan hebat-hebatna surat untuk kehidupan di dunia adalah Al-Fatihah sampai ayat arwas Al-Giri dan Tuhan Syabdul Qadir namun cuma dua tapi ayat di Al-Fatihah kami Iji Wiri dan Syabdul Qadir dan Bismillah nukat buat surat Al-Fatihah tapi Bismillah dipisah itu Bismillah dipisah nukat dua adalah surat Al-Fatihah. Di mana ia wiridan? Di Nabiullah Khidir alaihissalam. Begitu diwirid terus-terusan, gelap bumi. Begitu gelap, selat keluar cahaya. Begitu keluar cahaya, ayatnya Yos, Ya Abdul Qadir, Ana Rabbuk, aku adalah Tuhan. Setelah aku Tuhanmu, Abdul Qadir tunduk. Ngaku kalimah terakhirnya akhirnya segala sesuatu yang halal yang haram halal untukmu nu haram adalah halal Tuan Syabdul Qadir Jalani geus asah ka disyariat pimaneun Allah ngahalalkeun perkara anu haram maka Tuan Syabdul Qadir anta iblis laknatullah mangkat. Jadi ku kalimah surat Al-Fatihah dan Bismillah. Nuka dua surat anta ayat di jerona judulna yaitu surat Al-Ikhlas. Judulna Al-Ikhlas tapi jerona teu ayat. Ketika nyeritakan surat naon An-Nas ayat, Al-Falaq ayat, An-Nasr ayat, At-Takatsur ayat. Tapi Al-Ikhlas di jerona teu ayat. Mata ikhlas terkudu diomong-omong. Baheula aya santri ieu dongeng teu kiai leur boyong aya santri CS
duaan. Begitu balik, nu hiji mah jadi pengusaha, nu hiji jadi ustad. Nu jadi ustad rajin ngebon. Jadi ngebon. Saya senang ngebon, melacau kebenaran. Iya kiai itu resep. Lamun akhirnya mah cau gerangan lah, cau raja. Isim kuring kemarin dibawa kentah bukan ustad Endang. Cau Ambon. Bolalade. Segede-gede dengan budak. Budak warok. Nah, begitu luar jauh geus asa inget ka guruna, ya Allah iya kiai aing tersa ka jauh kieu teh dari tak ka pamajikan lain iya jauh urang sorakah teh ka kiai mangga dibawa jauh satuluy itu dibawa assalamualaikum abah waalaikumsalam waduh kamana wae terus ngobrol eta nyandak naon iya di karung teh nyandak jauh abah. Alhamdulillah, emang bulan-bulan iya teh amat terayang jauh iya. Emang hayang naon bae ge. Terayang jauh iya. Terus saking bungahna eta amat teh langsung ka pamajikanna. Nyai, iya santri balikna dibere naon? Ka dieu mawa jauh, tiraku balik lengoh. Ibah, apan kamari aya tamu mere embe. Apan urang mah ngangon teu bisa muludan can waktu na arek dipencit tun ngadahar embe berekeun geus berekeun dibereke nu mere ikhlas kiai teh ikhlas bari begitu seret di jalan ngoprok jeung baturna budakna oi bro di mana eta nungkeun embe di mah kiai pane ditanyakeun uy eta embe meuli di mana lain menang meuli menang di kiai. Kita bisa kiai merek itu. Anak tadi mau jauh. Balik di berembe. Pikir kemana jauh me. Komodurian merek. Tak, komo kadu. Nah ini suka merek balik kadu montong. Gedek pas balik. Kan genep 2 juta kadu montong. Kemari tak. Haji Sufi. Saya kadu montong tilu. Sejuta yang serangan. Masya Allah. Meuli deui 5,5 juta. Beak teh tah jeung Bos Edi. Tadumontong 5 beak berduaan. Masya Allah. Sarua mahal ditangkalna ka 200.000 ini. Aduh ya Allah seret. Nah. Wah, kaduh. Dengan harapan dibere engke lagi kuat. Itu tong tong assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam. Waduh ambarikung naon ieu? Mawa kaduh ama ieu. Ikhlas sama iya ikhlas. Tentang-tentang kayak bisa ngomong ikhlas. Ikhlas sama ikhlas. Oh ikhlas. Sedangkan kiai itu senengkan karena kadu. Kan tidak semua orang resep kadu. Nah tapi tetap kiai bijaksana. Ah tangka dapur nyai. Iya naon lebih beri. Ibadah aja jauh putih tigur kemari. Nah, nggak sarek balik, kau mas dukun jadi bere duit, kan gitu kan? Jadi bere duit kan dukun tuh nungguan. Begitu assalamualaikum, balik deh, cager encan, bukan? Eh, tak encan di bere amplop, gitu deh. Pulang balik ya, ada dukun tuh. Oke, terus assalamualaikum, amah, pada uwi. Eh, kita lah, antosan. Alhamdulillah, begitu tadi kresek. Tak iya, butik di cau, munah, iya cau lah. Ya Allah, di dia nak asal ditotong ku, halu, antosan. Ngunah-ngunah ya kiai aing mau kadu genep dibere putih di jauh. Nah akibat teu ikhlas makanya begitu ke kiamat amal urang teh dibagi dua jadi akhirat dibagi dua aya amal anu khalis aya amal nu teu khalis begitu nu khalis tah ieu pahalana nu teu khalis gusti apan abdi teh amal loba geuningan sakieu ih atau tanyakan, baik itu kan itu ke masyarakat, pasti ayah kapek masyarakat ibadah nanti. Tanyakan kan itu. Begitu ditanyakan, dalam mana yang bisa ada. Masya Allah. Jadi lamun, karena orang lain, maka teangan pahala nanti kita jalan makna diharapkan kurang. Ya gak ada ikhlas. Jadi ikhlas kita tembong. Masya Allah. Nah sampai ketawaduan Kangjeng Rasul. Kangjeng Rasul teh wakana Abu Dzar. Jadi kitabna teh ada kamari. Ya dieta kan teh tayang kitabna. Jadi foto teh kamari.
Jadi dari kita wakana Abu Dar jangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Dar datang ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu datang Abu Dar nanya, ya Rasulullah, mahwal ikhlas. Ya Rasulullah, apa sih yang dinamakan ikhlas? Dia yang tahu langsung keterangan di Kanjeng Rasul. Kanjeng Rasul dengan kata waduana nyarios hatta astala Jibril. Kekehela ama arik narosil ke malaikat Jibril. Atau pada Rasul jawab bisa. Nanya hala ke Jibril. Anu Jibril sebagian mahasiswa kebingungan ayana. Kenapa ya kisah anak? Dina kitab-kitab ayat sebagian tulang kebingungan ibarat ka Jibril ayeuna tugasna naon? Enggak meureun malaikat Jibril tugasna naon? Nyampekeun hawa. Nyampekeun anu wahyu. Nanya ka dosen, para dosen, ari malaikat Jibril tugasna apa? Menyampaikan wahyu ti Allah ka Nabi Muhammad. Pertanyaan saya, Nabi Muhammad sekarang tidak ada, Jibril tugasnya sekarang apa? Apakah pangsiun? Malaikat Jibril. Allah itu bisa jawab. Datang wadiyut itu bisa jawab. Datang ke model amai. Masya Allah. Ke rumah campuran di masjid. Kenapa teh? Di masjid. Biasa memes hubung, biasa di masjid. Masuk ke disimpulin SMS deh. Kena di masjid. Tarik subuh biasa di masjid. Natang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayana, abdi teh mahasiswa. Terus badai naros, ari Jibril tugasna naon? Oh, malaikat Jibril teh tugasna ayana ngumpul-ngumpulkeun batu. Ngumpulkeun batu, iya. Keur naon ieu batu teh, aman? Jang ngabari nu peungeutian. Oh, jangan berdoa pengetahui. Iya, beneran nanya teh. Ya, aing dijawab bener. Bahwa malaikat Jibril aing akan mengumpulkan batu bikin jelema anu maca Al-Qur'anul Karim walam ya'mal biha. Anu teu ngamalkeun cuma maca Al-Qur'an doang. Wah, ieu dia ieu ngalaraga ieu mah ieu. Balik ka imah. Begitu balik teh seret, tapi yang penasaran balik deui. Waalaikumsalam. Siya kali arek naon? Henteu hayang akurat ieu. Hayang akurat ieu ama dalilna di mana? Kumaha cerita ama ieu? Seluruh peristiwa-peristiwa bencana yang ditugaskan oleh Allah ngabalikkeun tanah ka kaum Nabi Hud, ngabarekeun cai ka Nabi Hud. Nama Nabi Hud dan lain sebagainya itu Jibril yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya mana? Tadi dibaca di waktu salat Isya. Afa amina ahlul qura ayyatiyahum baksuna bayatan wa hum naimun. Awa amina ahlul qura ayyatiyahum baksuna duhau wa hum yal'abun. Dua ayat. Mimiti ayat apa? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakat. Nah, silakan buka surat Al-A'raf ayat 96, 97, 98. Ieu mutalaahna teh dibarengan ku hadis opi ieu. Sehujit tahyul Quran nak hebat yo sehujit masya Allah atau foto atau yang kebetulan masya Allah. Nah, apa aminah ahlul qura, apakah mereka merasa aman ayat yang tak sunah bayatan ketika Allah mengirim bencana di tengah malam? Wah, mengahimun mereka kesal. Ayat selanjutnya duha wahum yal'abun, diberi bencana di waktu duha manehna keur aruleun lulungkeun. Nah, nu ngaborokeun lahar itu malaikat Jibril. Lain malaikat Jibril senang-senang pangsiun itu dah. Maka batu-batu ieu bakal diparedokeun ka sieun nanya,
tiba banyak ilmu doang. Kan ilmu itu ayat ilmu. Al ilmu minal lisan ila lisan, wa minas sadri ila sadri, wa minal qalb ila qalb. Ilmu yang keluar dari lisan maka akan sampai ke lisan. Kosumas ilmu di lisan sampai lisan. Maaf, jalmi ceramah, hulu itu bisa jabana, maka cuma sampai ke celi, sampai ke mulut. Umat kiai nak ramai, nyangkut ke di hati. Wa minas sadri ila sadri. Lamun ilmu tidak ada, sampai tak ada. Ari ilmu di mana? Emang tidak ada. Apan ayat bahasa lamun di santren mah ngetren al ilmu fis sudur la fis sudur. Nah dada teh cek bahasa orang nama hati. Al ilmu fis sudur, ilmu itu di dada, di hati. La fis sudur lain dina kitab ngan mual bisa ngan nanti bahasa transfer ke hati lamun teh aya tulisan. Ambil itu nah ya surat Al-Mikro kenal Allah mabir Allah bahwa ilmu itu belajar melalui tulisan. Nah, ilmu di dada belum tentu manfaat. Yang ketiga ngarana ilmu wali, ilmu ahli batin, ilmu ahli Allah. Wa minal qalb ila qalb, lamun ilmu ti hate bakal sampai ke hate. Digupaina kudu ngabogaan ilmu ku para wali-wali Allah. Nah, urang balik deui. Ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, man ikhlas? Apa itu yang namanya ikhlas? Cek Rasul, keheula amma bade narusila ka malaikat Jibril. Begitu ditanya, assalamualaikum ya Jibril. Waalaikumsalam. Man ikhlas? Ya Jibril, apa itu yang dinamakan ikhlas? Jibril tawadu, keheula amma arek narusila ka malaikat Israil. Masya Allah. Ketika Israil ditanya, ya Israil ditanya ke malaikat Jibril, ya Israil, mal ikhlas. Cek Israil tekehela abdi pada narusila ka Rabbul Izzah, ka Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasul Allah. Geus naros ka Allah, kakarak Allah jawab. Jawabna kumaha? Al ikhlas sirrun min asrori awda'ahu al-qalba min asya'a min ibadi. Bahwa ikhlas itu adalah sirrun min asrori, rahasia dari rahasia-rahasiaku. Ikhlas itu sirrun, rahasia min asrori, dari rahasia-rahasiaku cuma Allah. Auda'ahu qalba man sya'a min ibadi. Aku titipkan ikhlas ini kepada hamba-hamba pilihanku. Ayatnya kita dina sir. Sirnya di mana? Nah, orang pun buka. Sirnya ayatnya di mana? Masya Allah. Sir. Bahasa orang bisa dikatakan sir itu rasa. Upami urang pare dina hate urang aya genep hiji koswa bungkus. Sanggeusna bungkus disebut mah hate. Di jero koswa aya sadrun. Hate gene. Tidak sadrun aya qalb. Hate gene. Tina qalb aya fuad. Hate gene. Dina fuad aya lubun. Hate gene dina lubun aya sir rasa. Tina sir aya ana Allah. Batang al-qalbu makanu manzarullah. Hate itu tempat dari Allah. Urang balikkeun. Dina hate aya qoswa. Lamun ibarat pare, qoswa teh karungna. Ia karungna leuitna lamun bahasa baheula mah leuit. Baji Wahidin nya leuit. Leuit. Leuit teh lamun bahasa Indonesia mah lumbung padi. Lumbung padi. Di urang ayeuna geus eueuh tah. Lumbung padi kan aya di uing doang kan ditukar aya. Eta nu luhur kitu tah. Lumbung padi.
Ayeuna mah lumbung padi plus lumbung beureum. Dua. Nah. Ieu koswa. Bleus pare. Dina eta pare aya kulit. Ieu kulit ngaranna sadrun. Dada. Dina kulit dibuka aya beas ngaranna kolam. Cengkeresa. Beas macam-macam. Dina kolam aya deui seureut Fuad. Nah, geus tadi sanggup. Dina Fuad seureut lumpur. Zat dina eta sanggup lidah. Dina lumpur aya sir. Rasa. Duh, meunah euy tadi teh. Nah, rasa. Rasa itu tidak bisa dilihat, tapi bisa diungkap. Masya Allah, orang bahagia. Kos rumah bahagia. Tidak bisa dilihat oleh mata. Ikhlas itu tidak bisa dilihat. Mata sirun. Al-ikhlas sirun min asrori. Punah dicontohkan tina pare. Sebab pare salah satu arus adalah terbuat tina Nur Muhammad. Jadi Allah ketika menciptakan Nur Muhammad itu disimpan di aqlaus sajarah, di luhur tatangkala. Sabaraha ieu Nur Muhammad anu aya dina lafaz Ahmad disimpan di aqlaus sajarah 5000 tahun. Nur Muhammad disimpan 5000 tahun. Sanggeusna 5000 tahun Nur Muhammad disimpan di aqlaus sajarah, Allah menciptakan khalaqa mir'atul hayat. Allah ciptakeun kaca kaerah. Dipanggil Nur Muhammad. Cek Allah teh, ya Nur Muhammad, tingali mir'atul haya. Begitu ningali ka mir'atul haya, era ka Allah Subhanahu wa taala ngocor genep tetesan keringat. Genep tetesan keringat. Nu genep tetesan keringat, tetesan yang pertama itu adalah jadi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tetesan yang kedua menjadi Umar bin Khattab. Tetesan yang ketiga menjadi Utsman bin Affan. Tetesan yang keempat menjadi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Tetesan yang kelima al-wirdu menjadi bunga mawar. Anda pernah sekali lelaki di tukang cewek tanya kalau mana ngan lain aki-aki begitu mah tepat sih kurang marah. Masya Allah, beda serat. Ada apa sih, tangan ke belakang aja gitu. Tenang, tenang. Beda serat. Ada bunga, nubogohon. Nubogohon, depan tiga. Mawar itu adalah dari tetesan kotroh minuri Muhammad. Kemudian tetesan yang keenam, khalaqallahu arus. Allah menciptakan beas, menciptakan pare. Masya Allah, itu pare tadi tetesan Kanjeng Rasul. Masya Allah, mata bunga anu dagang orea, dagang obat-obatan, sebab memelihara tetesan-tetesan Nur Muhammad. Masya Allah, ulah nu pare tuh Nur Muhammad. Tunduk Kanjeng Nabi Muhammad. Begitu tunduk, Muhammad, Nur, tingali ke harap. Begitu ditingali ke harap, Nuron fi amam, wa Nuron fi waraw, wa Nuron fi yamin, wa Nuron fi shimal, Abu Bakar, Umar, Utsman. Masya Allah, seret, keluar dari tetesan, tidak ada. Tetesan keluar, tidak ada. Min Nuri Muhammadin, tetesan yang keluar dari dada Min Nuri Muhammad menjadi al-anbiya wal ulama wasyuhada wassalihin, para santri, para jamaah jimatu. Ini adalah tetesan-tetesan min sadri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada Kanjeng Rasul. Setelah itu netes dari min zohri Nur Muhammad. Tetesan di zohri Nabi Muhammad menjadi Ka'bah, menjadi Baitul Izzah, Baitul Makmur. Masya Allah.
Lihat lagi miratul haya wahai Nur Muhammad. Begitu ningali dari keluar tetesan dari kaki menjadi al-ardu was-samawat wa ma bainahuma. Langit bumi itu dari tetesan yang keluar dari kaki Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluar tetesan tihalis khalaqallahu ummatan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah menciptakan umat Nabi Muhammad tina halis. Terus umat-umat sejen di mana? Umat sejen, umat Nabi Adam, umat Nabi Nuh, min arwahil anbiya'i. Di arwah-arwah para nabi mereka. Diceli ge aya netes. Lalu diurang makan wangas lamun celi netes. Masyaallah, ieu tetesan diceli kanan kiri. Khalaqallahu al-yahuda wan nasara wal majusa dan lain sebagainya. Orang-orang kafir diciptakan dengan tetesan-tetesan yang keluar min nuri Muhammadin berupa kuping tadi. Keluar. Maka pantas nyambunglah wa ma laulaka laulaka la khalaqul aflak. Jadi emang seluruh alam dunia itu diciptakan lewat nur Muhammad. Sebelum bayangan awal nur Muhammad. Sampai setelah itu sujud dari Nur Muhammad 5.000 tahun. Masya Allah sujud dari 5.000 tahun. Ya Allah. Itu kan lalakondila 5.000 tahun, 5.000 tahun. Udah mainnya tinggal ngenah. Ya Allah tinggal ngenah. Sirun. Nah balik dari tadi. Sir. Jadi dinahate ayah koswa. Di koswa ayah sodrun. Sodrun itu tempat ilmu. Di sodrun di jerona rot ayat kolbun tempat menyimpan iman. Tetap iman ayat di nakolok masih kena goyang. Seret Fuad, enggak sedaya bohong di nakuan. Fuad, lamun orang ditanya ya, padahal orang nggak bohong. Malam tuh naik aww, mata nak aww di bang goreng, padahal lihatnya mah bagus ya teteh. Tah nu ngomong bagus ya teteh, Fuad itu tangerang. Puade suban undangan ke ditu pan cek aing ge ulah undangan ke ditu mun molotot di bangka bogoh kudu tuas nini-nini ye gitu tah sanu ka ditu padahal ka ditu tah Puade ngomong aing ge ditu gitu tah ieu Puade berawal urang bisa ningali ti Puade berawal dari basiroh ti Puade mata urang aya teu bisa ningali tapi ka imam urang bisa ningali ka pamajikan urang bisa ningali ngan tempatna eta unggul. Urang deundeun katakanlah HP di luhur TV, TV jaman baheula. Nyaona HP urang di luhur TV padahal HP geus dibawa ka batur. Tuh nya awas Fuad, tina Fuad aya lubun, tina lubun aya sir. Sir itu dijerona pisan. Diartikeun ku para ulama ahli tasawuf, sir itu adalah rasa. Dari keseluruhan timbul karasa nikmatna. Kan urang dahar teh aduh ya Allah nikmat dahar jeung eta tuh padahal membutuhkan proses dibawa liwat karung terus kemudian didesel jeung sajabana terus urang mah geus ngarasakeun teh nikmat tadi sawo teh tuh nikmat itu sih dari rasa itu anak aya Allah Subhanahu wa taala di diri ulah Allahu akbar. Nah ieu ikhlas teh ku Allah. Auda'ahu qalba man asaa min ibadi. Allah anu mere. Terus apakah bisa urang semacam kieu ikhlas? Bisa. Kumaha carana? Cek di dieu pek belajar ngosongkeun beuteung 40 poe. Maka Allah bakal mere qalbun anu ikhlas. Kan 40 poe na eta kan nu riweuh teh. 40 poe na nu riweuh teh. Maka kieu untan ya ayat satu definisi keluar dari orang yang berbeda akan beda namanya. Contoh keluar di Nabi itu adalah mukjizat. Nah mukjizat amrun khaliqudil adat. Segala sesuatu yang bertentangan dengan adat kebiasaan
itu namanya mukjizat. Kemudian amrun kharifun lil adab, keluar dari aulia Allah disebut takaromah, padahal syaruan. Cuman lamun di nabi wajib ditembongkan, di wali itu wajib ditembongkan. Bahkan sebagian wali tetap nyumputkan kata karoma. Kemudian amrun kharifun lil adab, keluar di ulama, keluar di amat, maka namanya ma'unah. Sama namanya keluar dari orang yang berbeda, namanya akan beda. Pertanyaannya, kumaha carana urang supaya beunang bisa boga karoma, bisa ma'unah? Simpel jawabannya anu tadi dipotong. Hayang boga karoma yang semacam itu, simpel, bertentanganlah hidup dengan adab. Kan itu kan mujizat amrun khairun lil adab, segala sesuatu yang bertentangan dengan adab. Karomah, segala sesuatu yang bertentangan dengan adab. Ma'unah, segala sesuatu yang bertentangan dengan adab. Kurang bisa itu bawa karomah, bisa asal daik bertentangan di adab. Iya buka maripun kuasa adab. Aris sebuah calma adab tak kunal kudahar uladahar sebuah mu'al. Kita harus pakai kata karena adab. Allah mesti abdi mual dahar, cukup arik ngadahar dodol tiamak hiji di dahar hiji untuk karena salah suho iya merun amrun khalikun dil adab. Ada kebiasaan manusia dipeting sare, urang tesare amrun khalikun dil adab. Pak boy jajal bakal boga amrun khalikun dil adab. Ayeuna kan waktu nasare tapi ngariung ieu amrun khairun lil adab. Istiqomahna tiap timatu geus amrun khairun lil adab, maka bakal yanabiul ilmi. Bakal timbul karena urang ngalaksanakeun amrun khairun lil adab. Ih batur mah duit teh ditumpuk kunaon sia dibagi-bagi? Amrun khairun lil adab. Itu tah. Masya Allah, tinggal amrun khairun lil adab, amrun khairun lil adab, bertentangan dengan adat kebiasaan, maka akan punya kelebihan dari orang lain karomahnya. Tuh gitu, karena amrun khairun lil adab diberi ku amrun khairun lil adab. Mantap be, ayam udah hardang daunan doang, gitu kan? Biasanya puasanya gak ada hardang daunan we, alhamdulillah hardang daunan ditambah buah naongkong. Uing mah gak ada harga anu pucuk nanti aja di tengah pare kan ya pucuk nak. Eta kuat, eta kuat ditambah buah naongkong di desa akhirnya menjadi sangu. Alhamdulillah can pernah gak ada harus sangu ngan bubur jadi wuduk atau sarwa bae ya kan. Bubur, udung, buras, tolol gitu lah. Disim kuring batur mah 3 tahun disim kuring 100 poe. Teu ada naon 100 poe. Geus ku kiai, geus ulah diteruskeun. Teu ada harsangku 2 tahun, teu ada harsangku amrun khairun lil adab. Diorong-orong ku, batur kitu ada harsangku teu ada naon. Ih, hanya kajen batur mah. Kuring kambung ada harsangku 2 tahun teu ada harsangku. Wih, dana cuma sahulu-uluna. Puluh kan 70, puluh 70, puluh 70 supaya amrun, tapi angker pas iya baik itu bisa itu bari jeung dibing-bing teh eta ku Yasin. Ya Allah unggal penting tarasare, unggal penting ditanya kal kitab ngan lain kita maca kita nempokeun doang bisi salah nu dibaca genep tahu ti jam 2 sampai subuh belajarna ti tan 7 sampai jam 11 belajar di jam 2 sampai 7 ngabandungan we asal nulis di karang ngabandungan kan 230 kita izin kuring ngabandungan ieu nyaheun teu titah maca da teu bisaeun kitu tah. Masyaallah amrun khairun lil adab tuh sampai ieu Yasin itu bisa nyaho kita badu leungit, artinya kita badu leungit anu di Inggris itu gimana tuh nanti Inggris kitab Imam Ghazali langit separuh ke berbagai dunia iya lu separuh nah kuas kumah kitabnya datang ke saya Yasin betul dah iya kitabnya tulis mana iya bener ha gitu cekain gitu gitu. Masya Allah
kita nu ngabimbing hati sobat. Ketika orang lain pada takut dan karena itu disingkuri terus tiap penting di jam 2 sama semua. Di jam 2 sama semua. Dari nyari tanden ambil makan kulit adat kan sampai kain. Ini jangan boga tiba kos gitu nah doang gitu dah. Amrun kharibun lil adab. Ya kurang kali model. Jadi ikhlas itu dawamur raqabah kabeh dina wakil. Menurut kil ari kil teh kil. Jalmi ngomong ulah disebut lamun di wartawan wakil. Boleh saya bicara? Iya silakan. Tapi maaf jangan disebut saya ya. Gitu tah. Itu ulah disebut. Jadi kil teh nu ngomongna nah, disebutkeun, dirahasiakeun. Menurut kil al-ikhlas dawamul muraqabah wa nisbatul huzuz. Jadi ngaran ikhlas teh terus mengawal, ngawal terus bawa urang teh bener-bener arek ka Allah Subhanahu wa taala. Bisi salah. Terus ngampohokeun melupakan balasan ti Allah. Geus teu mikiran balasan mah, nu penting mah terus arek keur suluk ka Allah supaya sampe usul. Keur suluk teh keur leumpang ka Allah supaya sampe usul ka Allah Subhanahu wa taala. Lamun geus sampe ka Allah hirup beda dibatur. Beda dibatur. Nggak bisa diatur ke jalan mana. Atau padahal peristiwa kemari Sabtu. Malam Sabtu nak nyaritan ke Habib Umar. Antara dahar, antara minum. Itu kan amru nohari kunilah dan jadi wali. Sampai kaya kan antara dahar. Ngan kopi, wajah merokok. Antara dia bisa yang jadi wali lewat kopi. Yang nggak sampai kopi, rokok-rokok. Ngan nyokot-rokoknya doang, dahar rokok. Itu Habib Umar, rokok. Ejen kopi doang, tarahan, seumurna, jadi wali. Seluruh jalmi kenyawan, kenyawan iya yang iya, dah. Entah disupi ke lemon ayam, merumput tau resianan, kenyawan, yang kalbi. Dan kontek-kontek terus, duka ira tadi, kemari dia dicari tangan Nabi Umar, ternyata jam 7:30, 7:30, keluarga Habib Sehon ngebel. Sejam sampai, ya Allah, sejam sampai ke dia. Tunggu bisa diatur ke orang. Orang yang dekat dengan Allah tidak bisa diatur ke orang. Atau kamu Allah, orang malah ngatur ke Allah. Nah, ya. Nah, sekilas ikhlas, insya Allah kepayungan. Jadi mukaddimah ikhlas macam-macam. Nah, kepayungan. Jadi, pesina kuma ikhlas, ikhlas itu rasa. Maka bicara rasa tidak bisa dilihat. Bicara bahagia tidak bisa dilihat. Bicara enak tidak bisa dilihat. Pokoknya mah puas saya ini. Itu dah. Puas mah pokoknya dah hari ini. Ngenah kos kumang ngenah. Dekat dengan. Nah ikhlas itu semacam itu. Usahakan jangan dipertontonkan. Gitu. Itu namanya ikhlas. Mata sholat tahajud. Dua rakaat sarwaja umroh. Sholat tahajud dua rakaat sarwaja umroh. Pahala enggak. Ketika tidak bicara kepada orang lain. Hari ulama disebutkan ku Allah. Keur salat tahajud hujan. Nanya ka tetangga, keur penting hujannya. Oh duka, eta teh nyaho, teh nyaho. Ih, sakitu hujan gede. Emang mana nyaho? Atuh urang mah kan keur salat tahajud eta. Apa teh hidang eta? Geus dibere umrah jadi henteu deui. Malah babeja. Urang mah keur eta teh. Kakarana mana mah patrokar teh teu tahajud teh. Masya Allah. Maka belajar ikhlas insya Allah 9 kali pertemuan dari